Kali ini saya mau masak kepiting lada hitam. Di sini kepiting lada hitamnya beda dari bumbu-bumbu biasanya ya. Saya lebih sukanya pakai bawang-bawangan di sini ya. Biasanya kalau orang-orang pakai bawang bombay sama paprika ya. Ini di sini saya pakai bawang pri, batang bawang sama bawang merah besar ya, sama cabai. Lada hitam bubuk sama garlic chop ya. Oke guys, kita mulai eksekusi. Tumis dulu garlic. Oke guys, sampai wangi. Tumis dulu garlicnya ya, sampai wangi. Kemudian masuk. Digoyang-goyang. Harumnya guys, tuh dikasih lombok ya guys. Oke guys, kita kasih saus raja rasa. Oke. Wanginya guys bikin pengen cepat mateng sedang dimplok. Kita kasih saus tiram dikit ya, diaduk-aduk guys. Bumbu lada hitam sudah jadi. Oke, ini namanya bumbu lada hitam. Sekarang masuk kepiting guys. Sudah mulai masak kepitingnya. Sudah dibersih kepitingnya, langsung dimasak. Oke guys, kepitingnya udah mulai diproses untuk pematangan guys. Kepiting udah mulai memerah guys, ini tandanya mau mateng. Oke. Guys, lagi mau mateng guys. Kepiting empot-empotan. Bertelur guys, kepitingnya tuh. Siap makan kepiting lada hitam. Guys, wow.
Kepiting empot-empotan lada hitam. Oke, guys. Yang mau merapat. Oke. Sampai mendem makan kepiting. Satu wajan. Guys. Bye-bye. Sudah mateng, guys. Ini namanya kepiting lada hitam. Oke, siap di eksekusi. Ini cangkangnya besar-besar, guys. Tak sabar lagi langsung saya kerauk, guys. Bener-bener, guys. Bener-bener, guys. Minus, guys. Nih, cangkangnya, guys.